Ya, pada tutorial kali ini kita akan bahas bagaimana cara internetan di PC menggunakan kabel RJ45 ya, sumber internetnya dari HP. Jadi di sini difokuskan asumsinya PC tidak mempunyai wireless ya. Nah, kita bermodalkan kabel RJ45 dan ada access point. Jadi perangkat yang digunakan, yang pertama ada HP dengan mode tethering ya, dan ada access point, modelnya repeater atau rank extender, dan yang ketiga kabel RJ45. Oke, kita langsung setting saja bagaimana cara koneksinya. Jadi yang pertama adalah kita akses dulu ke access point ya. Jadi kita akses access pointnya seperti ini. Nah, ini kita langsung masuk ke mode quick setup. Oke, di sini quick setup dan kita pilih next. Nah, di sini kita pilih rank extender atau di access point tipe lain bisa juga adalah repeater ya. Kemudian kita next. Nanti di sini akan terlihat frekuensi yang ada ya. Kita pilih yang ini yang dijadikan sebagai mode tetheringnya, dan kita pilih connect. Jangan lupa masukkan passwordnya. Oke, seperti ini. Yang lainnya biarkan default, kemudian pilih next. Nah, kemudian nanti kita langsung saja pilih next ya. Oke. Kemudian kita pilih finish. Nah, di sini akan otomatis melakukan reboot atau melakukan restart. Setelah itu nanti kita akan lakukan uji coba ya. Jadi di sini uji cobanya. Jadi yang pertama hubungkan kabel RJ45 ke PC ya, dari access point. Kemudian setting di PC mode DHCP client. Dan yang ketiga tes koneksi internet. Sambil menunggu, kita langsung setting saja bagaimana untuk mode DHCP client ya. Jadi masuk ke Windows R, ncpa.cpl. Nah, di sini kita klik kanan, properties. Kemudian kita pilih. Nah, di sini kita pilih DHCP client. Oke, oke. Beberapa saat, dan kita lihat di sini sampai muncul. Nah, di sini terlihat ya, internet access. Jadi, kalau kita buka Google, nah ini harus sudah bisa internet. Nah, seperti ini. Oke, dan kita buka coba situs yang lain. Nah, ini sumber internetnya adalah dari HP atau dari tethering HP. Terkoneksi ke PC lewat kabel RJ45. Kalau kita lihat detailnya, sini ya. Nah, kita lihat detailnya mendapatkan IP berapa PC ini. Nah, ini mendapatkan IP ini. Ini adalah IP dari HP ya. Itu. Oke, jadi review kembali, langkahnya adalah seperti ini. Jadi pastikan kita punya perangkat HP-nya dengan mode tethering, access point mode repeater atau rank extender kabel RJ45, dan langkah penyetingannya hanya dijadikan access point sebagai repeater atau access point. Jadi sekarang PC sudah bisa internetan menggunakan internet bersumber dari
HP lewat kabel RJ45. Oke, demikian tutorial tips dan trik tentang jaringan komputer.